Yang akan cakap tambahan, yang ni rosak, yang tu rosak, last-last harga sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai korang, hai guys, selamat datang dan selamat kembali ke channel aku. Sebelum korang teruskan tengok video ni, aku nak ucapkan jutaan terima kasih kepada mereka yang dah subscribe channel aku. Kepada mereka yang belum subscribe channel aku, dengan rendah hati aku nak minta tolong korang supaya tekan butang subscribe yang warna merah dekat bawah tu. Okey, terima kasih sebab dah subscribe. Jom layan intro dulu. Aku doakan korang sampai ke channel aku akan dimudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan berjaya di dunia dan juga di akhirat. Pada kali ini aku nak buat video mengenai kenapa kereta yang aku buat Grab service dekat Pro 2 service sedangkan lagi mahal dari bengkel biasa. Korang boleh tengok video aku yang sebelum ni, cara nak booking appointment Pro 2 service dekat hujung video ni. Awal mula pertama mula aku nak minta korang untuk terima konten aku dalam keadaan yang apa positif. So, untuk yang baru dekat channel ni, aku buat Grab pakai kereta sendiri dan bukan sewa dengan Grab. Segala duit untuk servis kereta kena keluar duit poket sendiri. Kalau nak fikirkan pasal penjimatan, servis dekat bengkel biasa adalah lebih murah. Tetapi aku akan bagi 3 sebab kenapa aku sanggup bayar lebih untuk servis dekat Pro 2 service. Sebab pertama harga yang standard. Korang boleh budget berapa yang kena sediakan, berapa yang kena prepare untuk next service sebab harganya lebih kurang sama je. Nak kata harga berbetul pun boleh juga sebenarnya, tapi tak mahulah kata Pro 2 servis ni perfect sangat. Kang, ada yang kata Pro 2 servis ni bayar aku pula. Masa mula-mula pakai kereta dulu, kalau aku pergi bengkel biasa, tabik oh dengan bos-bos bengkel ni. Depa boleh ingat semua harga. Bengkel biasa bukan buat satu jenis kereta je. Diorang buat pelbagai. Bayangkan bos tu boleh ingat semua harga. Aku just bagi tahu apa jadi dekat kereta aku, apa yang rosak dekat kereta aku. Lepas tu dia boleh terus bagi harga. Tapi kan, cuba kita fikir macam ni. Diorang memang boleh letak satu harga yang bila mana korang dah survey bengkel-bengkel lain dan ternyata bengkel tu memang bagi harga paling murah lah. Dan bila diorang dah buka enjin bagai, diorang akan cakap tambahan, yang ni rosak, yang tu rosak, last-last harga sama je dengan bengkel-bengkel lain. So, poin aku dekat sini, ada possibility diorang boleh main harga. Aku tak cakap semua bengkel macam tu, ada juga bengkel yang jujur. Sebab kedua, dekat Pro 2 Service, kesemua staff dekat situ adalah pekerja. Dan pangkat yang terbesar dekat Pro 2 Service pun still makan gaji. Kalau dekat bengkel biasa, akan ada seorang bos yang mana segala keuntungan dan segala kerugian bengkel akan ditanggung oleh orang tersebut, yakni bos tadilah. So, kalau korang pergi bengkel biasa, possibility untuk
untuk kena ketuk tu ada. Lagi-lagi kalau korang jenis tak tahu pasal enjin kereta macam aku. Point untuk sebab kedua adalah macam ni. Produa servis terutama yang dekat Sungai Buloh sentiasa ada customer. So, sebagai seorang pekerja, maybe akan ada perasaan nak kerja cepat siap. Kalaupun benda tu berlaku dekat produa servis, staff dipantau kualiti kerja diorang. Dekat setiap resit akan ada nama siapa yang buat kereta kita masa servis. Contohlah, staff A buat kerja tak okey sangat dan customer komplain pasal kereta diorang. For sure, produa servis akan bagi warning staff A tersebut. Kalau dekat bengkel biasa pula, korang ada nampak tak nama staff yang buat kereta korang dekat resit korang? Ada juga kot, tapi itu bukan bengkel biasa, itu bengkel yang up sikit lah. Entah-entah bila korang pergi lagi, staff tu dah tak ada, dah berhenti kerja. Poin ketiga adalah, aku memang tak risau pasal kualiti barang-barang sebab produa servis akan pakai barang yang ori. Kalau bengkel biasa, aku nak tinggal kereta satu malam pun aku dah risau. Tapi maybe aku je kot yang berfikiran macam tu. Korang pernah dengar tak? Suatu masa dulu ada serbuan bengkel pakai minyak hitam tiruan. Korang tahu kan, kalau kereta yang pakai minyak hitam tiruan, kadar enjin nak cepat rosak tu tinggi. Kereta yang aku gunakan untuk jalan-jalan dengan family, aku pakai Persona Produa Asia, aku cuma untuk buat untuk Grab. Kereta Proton pula, kereta Persona pula aku buat untuk jalan-jalan dengan family. Alhamdulillah usianya dah 8 tahun, tiada sebarang masalah enjin. Dan for info, aku memang servis dekat Proton Service. Itu saja video aku untuk kali ini. Semoga korang dapat something dari video aku. Sebelum mengakhiri video, aku nak minta maaf jika konten aku terdapat sebarang kekurangan dan mengguris mana-mana pihak. Jika korang rasa video aku bermanfaat, jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Dan yang paling penting, jangan lupa solat. Semoga bertemu di video akan datang. Bye. Assalamualaikum.